Andi Pangalila salting berat saat berhadapan secara langsung dengan Lesti Kejora di atas panggung Infotainment Award malam ini. Sebelumnya, dikabarkan keluarga kecil Leslar catat sejarah baru malam ini di acara penghargaan ternama di tanah air, yakni Infotainment Award 2023 SCTV. Bagaimana tidak, Lesti Kejora borong semua penghargaan nominasi yang telah mencantumkan namanya di ajang Infotainment Award 2023 di SCTV. Tak hanya Lesti Kejora, bahkan Rizky Billar serta putra semata wayang mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar juga ketiban durian runtuh atas kesuksesan mereka mengalahkan semua artis lain di kategori SCTV Award malam ini. Tentu saja, hal ini merupakan prestasi yang cukup luar biasa bagi keluarga kecil Leslar, yang secara berjamaah membawa semua penghargaan bergensi tersebut. Diketahui, keberhasilan Lesti Kejora memborong penghargaan Infotainment Award SCTV 2023 bukanlah tahun ini saja, melainkan tahun-tahun sebelumnya, Lesti Kejora juga bernasib sama seperti malam ini. Selain itu, Lesti Kejora, Rizky Billar dan Abang L disambut penuh histeris malam ini saat menghadiri acara penghargaan Infotainment Award 2023, yang diselenggarakan secara live di stasiun televisi SCTV. Menariknya lagi, puluhan masyarakat sudah menunggu dari tadi sore di halaman gedung SCTV, hanya untuk menyambut kedatangan pasangan yang dijuluki dengan nama Leslar tersebut. Terutama dari kalangan para pengidola mereka, yang dikenal dengan nama Leslar Lovers dan Lesti Lovers. Selain masuk nominasi, Lesti Kejora dan keluarga juga menjadi bintang tamu spesial dalam ajang bergengsi tersebut. Diketahui, Lesti Kejora akan mempersembahkan beberapa single hitsnya di acara tersebut, untuk menghibur seluruh tamu undangan dan para penonton yang hadir di acara Infotainment Award 2023 malam ini. Tak hanya itu, menurut informasi yang kami dapatkan dari sumber terpercaya, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga akan berkolaborasi di acara tersebut malam ini. Seperti yang diketahui, stasiun televisi SCTV kembali menggelar ajang penghargaan Infotainment Award sebagai salah satu agenda rutin setiap tahun dalam rangka mengapresiasi selebritas-selebritas dalam dunia infotainment. Infotainment Awards 2023 berlangsung pada 26 September ini dan akan disiarkan secara langsung oleh SCTV dan juga video mulai pukul-pukul 21 waktu Indonesia Barat. Infotainment Awards sudah diselenggarakan sejak tahun 2012 dan selalu menjadi salah satu acara penghargaan infotainment paling bergengsi di Indonesia. Para nominasi sendiri sudah diumumkan pada tanggal 25 September 2023 kemarin. Malam puncak penghargaan Infotainment Awards akan dihadiri oleh berbagai kalangan selebritas di Indonesia. Tak cuma mereka yang masuk nominasi, acara tersebut juga menghadirkan sejumlah nama yang bertindak sebagai pengisi acara. Dari jajaran host, tiga presenter kenamaan tanah air yaitu Raffi Ahmad, Ruben Onsu dan Anwar Bab akan bertindak sebagai pemandu acara.